warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Pratama dari kelas 4A SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Hari ini saya akan menceritakan seorang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Beliau adalah seorang perwira tinggi pada masa revolusi nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara Yogyakarta. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, beliau merupakan panglima dan jenderal RI yang pertama dan termuda pada usia 31 tahun. Beliau dikenal sebagai pejuang yang gigih, walaupun saat sakit parah beliau tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Demikian cerita singkat saya.